虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと桃取れなくたって忘れない。Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di Kanada Pratama dan tentunya di channel yang sederhana, yang sans, ya kan teman-teman semuanya, dan yang paling well dud guys. Oke teman-teman, kali ini kita akan bermain game baru, ya nggak baru juga sih, dibilang baru juga nggak, tapi baru di konten aku teman-teman ya. Dan kita bermain game Bus Simulator Indonesia teman-teman semuanya, atau biasa kita sebut Busit ya. Dan di sini teman-teman, Busit itu ada updatean terbaru yang dimana aku akan mengangkatnya ya, dan sedikit mereview dan sedikit memainkannya teman-teman, yaitu di versi 3.4 guys, baru di update tanggal 17 September 2020 teman-teman semuanya, baru kemarin coy, baru beberapa hari kemarin ya tentunya. Dan di updatean yang kali ini teman-teman, apa aja nih yang baru? Katanya nih ada kota baru yaitu Wonogiri dan pembaruan kota Solo. Wow, pasti mantap ya teman-teman semuanya. Dan juga ada aksesoris baru yaitu winglet dan knalpot sepok-sepok. Woi, mantap kali. Well done guys. Well done kali ya. Dan juga ada update grafis ya teman-teman ya. Emang sih ya grafisnya udah lumayan oke ya. Udah lumayan bagus banget nih. Dan juga kabut, pergerakan pohon, matahari, genangan air dan lain-lain guys. Nanti kita coba obrak-abrik ya teman-teman ya. Tapi di sini kayak lantainya tuh kayak mengkilap-mengkilap gitu ya. Oke, bagus-bagus. Dan juga ada sistem pencapaian guys. Nah, ini yang nanti akan kita coba teman-teman ya. Dan ada lagi perubahan suara mesin. Nah, kita akan coba juga ini. Mini game sepak bola sederhana di mode main bareng. Nah, untuk mini game sederhana ini di mode main bareng, mungkin suatu saat nanti ya teman-teman akan kita angkat teman-teman. Dan di sini aku memakai bis apa ya ini? Namanya aku lupa teman-teman. Karena udah lama banget gak main Busit ya. Terakhir main Busit di ini teman-teman, di mana? Di channel sebelah ya teman-teman ya. Kita pakai Bima Sema SDD teman-teman, dan di sini bisnya sudah aku beli semua ya teman-teman. Kita tinggal main aja. Dan sebentar, tadi kan ada pembaruan winglet dan sebagainya ya, kita cek dulu teman-teman. Oke, di sini ada nih, ada diskonan ya, uang kita ternyata 57.000 coy. Apa nih yang baru nih, kita lihat dulu di sini. Di sini wingletnya kita lihat dulu teman-teman. Waduh, uang kita mepet banget teman-teman semuanya. Mana ya winglet, mana sih? Oh, ini bawah nih. Bawah guys. Yang di bawah itu guys. Ini 71.000. Tuh. Oh ya. Boleh. Oke juga nih ya. Oke. Terus ada lagi apa lagi? Untuk bumper nggak baru ya. Bumper masih lama. Terus untuk pelindung kaca juga masih lama. Terus apa lagi, lampu-lampu masih belum ada updatean juga, cuman baru ada diskon besar-besaran teman-teman ya. Terus ada apa lagi di sini? Tidak ada yang baru ya, masih sama juga sih. Oke, dan lanjut. Winglet belakang ada nggak? Ntar ya teman-teman, ini masih sama, wing belakang masih. Masih knalpot nih. Nah, untuk knalpot katanya yang sepuk-sepuk gitu kan teman-teman. Ada suara sepuk-sepuknya guys, tapi di mana? Wah, aku lupa kalau ini tadi bisa di zoom. Knalpot mana nih, knalpot nih, knalpot yang suara sepuk-sepuk guys. Wih, mantap guys, mantap, gila mantap. Oke ya. Waduh, suaranya guys mantap kali ini. Yang kedua coba. Wah, mantep gini, asli mantep guys. Wah,
Wah, mantap kali ya. Maleo emang luar biasa ya. Yang ketiga, teman-teman. Wuhuhu. Suaranya mantul. Mantul kali. Wuh. Sah gitu ya. Suaranya itu mendesah kayak sah gitu loh, teman-teman ya. Weldut kali, teman-teman. Weldut kali. Ini suara yang keempat, teman-teman. Wow, dan harganya oke-oke ya, harganya lumayan-lumayan ya, teman-teman ya. Waduh, di sini kita belum punya uang, coy. Belum punya uang banyak-banyak ya. Oke, kita lihat-lihat dulu ya, teman-teman ya, sebelum kita melakukan perjalanan. Ya, ini tadi ya, kita lihat wingletnya nih. Nih, teman-teman ya. Tuh, wingletnya tuh. Nuh. Gitu, guys, wingletnya, guys. Tuh, mantap kan? Ini nih, mantap sih ini sih. Cuman kita nggak beli dulu ya di sini. Untuk ban ada diskonan juga, tapi kayaknya ban nggak ada yang baru ya. Ban masih sama. Untuk velg masih sama juga. Lampu kayaknya masih sama sih, teman-teman ya. Cuman ada diskonan-diskonan aja. Dan interior, nah ini yang katanya ada pembaruan. Pembaruan apa nih? Kita cek-cek dulu nih, iya kan? Mana ya? Mana yang baru, woi? Oh, cuman interior kabin doang yang baru. Tampilannya gitu ya. Apa gimana sih? Kurang mengerti aing. Buat kalian yang tahu mungkin ya. Mungkin ya pembaruan di kabinnya ini, teman-teman, karena kurang jelas. Menurut aku sih kurang jelas ya. Dan oke, kita akan coba tadi pakai knalpot sepok-sepok, teman-teman ya. Yang suaranya tuh sepok-sepok gitu loh, guys. Kita pakai yang murah dulu ya, yang 45 ribuan, tapi kita tes yang mana nih? Kalau ini knalpotnya bulat gitu dong. Kalau ini ya, bentar. Ini kenapa keambil yang ini? Kosongkan keranjang. Iya. Terus kembali ke toko. Terus tadi mana ke pejet, teman-teman. Yang kedua. Wah, ini aja ya, teman-teman ya. Kita akan pakai yang kedua. Alright, kita bayar penuh, guys. Kita bayar, guys. Nggak usah lihat iklan ya, kita langsung bayar aja. Alright, guys. Mantap ya, uang kita tinggal 12.000 di sini. Dan kita kembali ke menu awal. Dan katanya tadi itu ada map baru, yaitu ya map coba lihat nih. Kita mau narik kali ya. Ada map Wonogiri, teman-teman ya. Map Wonogiri dan map Solo, pembaruan map Solo. Mantap kali ya. Jadi pilihan kota semakin banyak nih, teman-teman ya. Dari Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pelabuhan Bakehoni, Pelabuhan Merak, Jakarta, Cirebon, Semarang, Solo, Wonogiri, Bangkalan, Surabaya. Itu semua, teman-teman, ada di peta ini. Sebentar ya, kita mungkin akan narik aja nih, guys ya, Wonogiri ke Solo, teman-teman. Kita akan berangkat. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang di Busit. Ya elah, mantap kali ya. Bentar, teman-teman ya, ini pengaturanku lupa ini, teman-teman. Ini aku harus bagaimana? Hem and rem. Oke. Nah, kita bersama Pak Bro ya di sini. Wih, bisa loncat kali ya. Mantap. Terus kita opening dulu, coy. Kita bikin opening dulu, teman-teman. Ini kamera. Nah, ini nih, kita selfie. Oke. Waduh, ini kayaknya kurang begini nih, teman-teman nih. Bentar, guys. Di depan bis. Nah, gini nih harusnya nih. Oke. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Pak Bro di sini, ya kan? Dan tentunya kita akan melakukan perjalanan narik, guys, ya, dari Wonogiri ke Solo, teman-teman semuanya. Dan semoga kalian tidak bosan-bosan. Dan apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya, masih dalam perlindungan Tuhan. Semoga kalian diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati kesehatan kalian, diberkati keuangan kalian, diberkati keluarga kalian, diberkati apa yang kalian kerjakan pada hari ini, Tuhan jadikan berhasil, teman-teman ya.
Amin, guys. Dan oke, kita langsung aja masuk ke bis kita. Woi, gayanya dong, metenteng dong tadi dong. Oke, begini. Terus. Mantap kali ya. Oke, kita majunya gimana nih? Majunya gimana nih? Untuk ini masih sama ya, untuk lampu juga masih sama di sini. Untuk rating oke. Ini lampu itu, lampu kota gitu. Grafiknya bagus, guys. Terus sebentar, teman-teman. Ini aku lupa ini cara untuk maju gimana? Oh, ini ya. Kita tadi rem tangan ya, sampai lupa, teman-teman. Dan di sini pengaturan setirnya, wih, sepok-sepok, coy. Nah, ayo ayo naik naik solo 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 bersama bis bis apa ini Bima Sema ya, kita belum menamakan bisnya apa ini teman-teman dan belum punya livery juga nih. Ayo solo 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 solo. Dan di sini tampilan mapnya tuh di atas keren ya, menurut aku keren juga, dan ada jamnya tuh jam 12.55 di kiri atas. Dan kita coba dari luar dulu teman-teman. Dan ya, untuk pengaturannya teman-teman, maaf belum sempat aku ganti-ganti karena teman-teman ya, karena aku lupa coy. Tadi lupa nyeting coy. Lama banget nggak main busit, jadinya bingung. Mana sih? Bentar teman-teman ya, untuk rating, rating mana rating? Matiin rating gimana teman-teman? Oh ini. maafkan ya, bensin kita berapa woi? Bensin kita ada 67 liter ya. Semoga cukup nih. Dan sebentar kita ganti mode kamera dulu nih. Di luar pastinya. Nah, gini kan oke nih, ya kan? Wow, mantap kali guys. Wih. Suaranya mantul ya. Nah, gini ya teman-teman ya, suaranya udah gede belum teman-teman suaranya teman-teman? Udah ya, aku harap udah ya. Bentar, belum udah nabrak woi. Bentar teman-teman, ini kok kayak harus aku setting nih besok-besok nih ya. Suara sepokannya itu loh teman-teman. Menggoda sekali ya kan, weldut sekali. Itu tadi di depan ada apaan tuh? Woi, kita salah woi. Kita salah jalur woi. Wow, tuh ya, dari dalam kabin pun kedengaran gitu loh. Untuk setirnya aku rasa ini kecil ya teman-teman ya, agak sedikit kecil ya. Kita biasanya kita main di Grand Truck Simulator itu setirnya kan gede tuh ya, tapi kalau di sini setirnya agak kecil gitu ya. Nah, ini lebih kedengeran nih suaranya nih. Terus kita belok kanan, guys. Nah, ini dia Kota Wonogiri ya. Wih, ngesot dong. Wah, suara sepuk-sepuk gitu kan. Ada suara sepuk-sepuk, coy. Mantap-mantap ya. Mantap-mantap ya. Kita pakai kamera dalam deh. Oh, ini ada satu yang bikin kurang ini ya. Kalau di dalam tuh di mapnya itu teman-teman kalian bisa lihat tuh di map itu nggak ada tanda panahnya, woi. Biasanya tuh ada tanda panah kalau kendaraan kita melaju di mana gitu loh. Tapi mungkin semoga cepat diperbaiki ya sama busit atau modelnya emang gini, nggak tahu aku. Oke, kita bermain lagi, kita narik lagi teman-teman. Agak bingung guys, asli guys, agak bingung aku. Oke, mantap kali ini ya, ada penumpang nih di depan tuh. Wah, sepuk gitu suaranya, asli. Mantap kali. Ayo, ayo, solo, 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 solo. Untuk grafik sendiri oke ya, jalan turunan, jalan naikan, dan perbukitannya itu loh. Wah, menggoda kali teman-teman ya. Perbukitannya itu mantap kali itu. Kalian bisa lihat tuh, di sebelah kanan tuh ya teman-teman ya. Mantap kali tuh. Perbukitannya berkiuk-kiuk ya. Berkiuk-kiuk enggak tuh? Berapa ya namanya ya? Berkiluk-kiluk. Apa sih? Naik turun gitu loh, guys. Pokoknya itulah ya. Enggak tahu namanya apa, woi.
Oke, woi. Kita naikin penumpang lagi, woi. Suka aku sama suaranya yang sepuk sepuk gitu kan. Well done kali, guys. Oke, kita pakai kamera dalam kali lah. Nah, oke ya. Kita belok ke kiri, tapi kok masih enjoy menikmati suasana di luar, guys. Asli, guys. Bayangannya juga real banget ya. Untuk bayangannya real banget. Keren ini. Untuk grafiknya mantap kali ya. Dan kayaknya spok-spoknya itu kalau oper gigi ya. Kalau nggak salah ya. Tuh. Ya, nabrak kita, boy. Kita nabrak, boy. Maaf, teman-teman ya. Ini noob sekali ya ini ya. Biasa setir gede, ini setirnya kecil banget, boy. Bisa disetting nggak ya? Mungkin nanti aku akan coba setting ya. Aku lupa, woi. Oke, mantap ya. Oh, kita nyalain ini nih, teman-teman. Nah, kita nyalain lampu. Mantap. Oke, udah naik semua? Lanjut. Mantap kali ya. Kita menuju ke Solo ini, teman-teman. Ini masih di daerah Wonogiri ya. Wonogiri, ya kan? Mantap, mantap ya, map Jawanya. Wih, wait, apaan tuh? Wow, ada rel kereta api di sini, guys. Wih, ada kereta lewat, guys. Ada kereta lewat, di mana keretanya, woi? Bentar, guys, kita harus melihat secara dekat, guys. Mana, woi, keretanya, woi? Kita mendekat, woi. Wih, kereta Solo, mantap kali ya. Mantap kali, guys. Ada keretanya, woi. Mantap kali, mantap kali. Waduh, ini hujan, guys. Waduh, hujan, guys. Waduh, hujan, guys. Bahaya ini, guys. Masuk angin, malah joget. Ya ampun, gimana sih masuknya, ya? Oke. Kita lanjut, guys. Woi, salah, woi. Woi, untuk grafiknya ini kenapa gak mau maju, woi? Oh, salah gigi, woi. Oh, ini ya, teman-teman ya. Kita langsung hujan, teman-teman, langsung di sini. Ada kereta lagi, woi. Oh iya, ada kereta lagi, teman-teman, tapi ya udah kita lanjut aja di sini. Kita nggak bisa maju, woi. Nabrak ya. Oh iya, nabrak. Oke, kita lanjut lagi di sini, teman-teman. Untuk grafik hujan, jalannya becek-becek gitu ya. Mantap kali ya. Maleo emang luar biasa kalian ya. Terima kasih untuk Maleo yang sudah menciptakan game sebagus ini, woi. Gokil, woi. Gokil. Untuk bensin gimana? Aman kan nih bensin? Bensin aman kan nih? Bensin masih aman sih. Masih oke ya. Kita membawa 19 penumpang. Oh iya, kamera dalam, woi. Kamera dalam. Woi, ini kenapa, woi? Gak mau belok, woi. Parah, woi. Terus mana sih? Oh, di sini ya. Ah, mantap. Bentar ya. Maaf ya, teman-teman, ini sangat kecil sekali untuk setirnya, jadi sedikit kewalahan aku ya. Sedikit kewalahan, coy. Untuk mode wipernya ada berapa mode? 1, 2. Oh, masih sama ya, masih ada 2 wiper ya. Masih ada 2 wiper. Masih ada 2 mode, guys. Oke, kita kok yang atas? Oh, yang atas nyala juga, guys. Mantap ya. Oke, kita kebut, teman-teman. Wuh, mantap kali. Kiri-kiri. Oleng nih, guys. Oleng, guys. Kita oleng-oleng, guys. Mantap. Waduh. Ini kayaknya jembatannya juga baru nih. Kayaknya nih. Iya nggak sih? Oh, iya, guys. Sebelumnya belum ada jembatan kayak gini, guys. Ada sungainya juga tuh. Wih, mantap kali, Maleo. Kalian luar biasa, Maleo ya. Ditunggu updatean selanjutnya. Wah, baru kemarin update, Bang. Ya, semoga cepat aja ya, cepat update lagi gitu kan. Bug-bugnya segera dihilangkan gitu. Semoga jangan dihilangkan sih, diminimalisir gitu kan. Dan sebentar lagi kita ganti map, teman-teman. Oke, kita ada di Sukoharjo, teman-teman semuanya. Dengan kondisi jalan masih hujan dan oh iya, guys. Becek-beceknya. Woi, ada penumpang di belakang, woi. Ada penumpang di belakang, woi. Kelewatan, woi. Mana penumpang? Oh, itu penumpang kita ya. Kita mundur, woi.
Kita mundur lagi bisa nggak? Oke, bisa ya. Itu bapak-bapak yang di belakang kita nabrak, woi. Gak apa-apa ya bang, maafkan ya bang ya. Ini ya teman-teman ya, untuk grafiknya juara ya sekarang ya. Udah ada grafik becek-beceknya gitu guys. Mantap banget ya Malio, kalian luar biasa pokoknya. Support terus teman-teman developer-developer game Indonesia teman-teman semuanya. Yang mengembangkan game-game seperti ini nih yang harus kita support ya teman-teman ya. Pokoknya luar biasa ini Malio. Oke, kita berhenti guys, karena ada, kita udah ngangkut berapa penumpang? 17 penumpang, 18, terus, oh, 19 penumpang ya nampaknya ya. Kita mengangkat nggak tuh, kita menampung, kok kita menampung sih? Di dalam bis kita ada 19 penumpang, nah gitu aja lah ya. Woi mantap kali woi grafiknya woi. Gokil, grafik-grafiknya jahat coy. Grafik jahat teman-teman semuanya, grafik jahat ini namanya. Grafik jahat woi. Parah kali ini mah. Mantap kali guys, asli guys, ya ampun. Kalian yang belum download silakan download ya di Play Store ya, nggak usah minta link ke aku ya teman-teman, langsung menuju ke Play Store, langsung hajar aja ya namanya Busit ya, karena grafiknya nggak ketulungan, woi mantap kali ya, updateannya sangar teman-teman. Oh nampaknya ada bug teman-teman di sini, kalian bisa lihat tuh di map itu tadi ada penunjuk arahnya gitu ya, tapi sekarang udah nggak ada penunjuk arah kendaraan kita guys. Oke, semoga bisa segera diperbaiki untuk Malio ya. Lebih nyaman kalau ada penunjuknya sih. Tuh, di dalam juga mapnya nggak ada penunjuknya gitu loh. Kita dari sisi luar aja deh. Suaranya itu loh teman-teman, ada sepuk-sepuk gitu loh. Aku suka guys, asli guys. Wih, mantap kali ya. Oke, ayo solo, 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 solo. Solo mas, solo mas, ayo sekolah di Solo, sekolah di Solo, monggo monggo melebet melebet. Alright, kita udah berapa penumpang nih? Oh mantep ya 30 penumpang teman-teman semuanya. Oke jangan lupa ditutup ya nanti penumpangnya masuk angin. Wah ada tugu deh, tugu ya Adipura tuh kayaknya tuh, tugu Adipura tuh kayaknya tuh kalau nggak salah ya teman-teman ya. Sukoharjo, bentar lagi kita sampai Solo ya tuh teman-teman. Kalau ke kanan ke Wonogiri lagi, lurus ke Solo. Kita lurus langsung aja guys, langsung tancap gas pokoknya teman-teman. Gak usah pakai oleng-oleng, gak usah pakai lama ya kan. Kecepatan kita ada berapa ini ya? Udah 115, mantap banget ya. Kita minimize lagi kecepatannya. Oh kita terobos dong. Klaksonnya masih sama ya. Keras banget klaksonnya asli. Jam menunjukkan pukul 16.22 dan kita ngebut menuju Solo. Wow, suara sepoknya itu double sama suara anginnya. Suara rem angin maksudnya guys, maksudnya suara angin. Suara angin kan kentut ya kan. Oke, kita ganti map teman-teman. Kita sudah ada di Solo teman-teman semuanya. Wow, selamat datang Solo. Dan sebentar guys, sebentar guys, sebentar guys. Kita pelan dulu guys. Nih lihat guys, di sisi kiri ada sawah guys, ada sawah, yo, wadaw, mantap kali ada sawah ini, ada gunung di sana, terus ada ruko-ruko ya tadi ya. Oke kita ini ke kiri teman-teman, ke kanan teman-teman, maaf, kita ke kanan, wah jalannya kecil woi. Oke mantap, kota Solo ya dengan map baru ya. Oke ada ruko-ruko gitu kan. Kayaknya kapan-kapan kita menjelajah deh harusnya teman-teman ya. Kita nggak ngelayap, kita nggak apa, kita ngejelajah gitu aja. Kapan-kapan ya teman-teman ya. Kali ini kan kita mereview dulu nih ya, mereview apa nih yang baru ya kan? Wih. Nabrak dong. Oke mantap. Kita pakai kamera dalam dah. Oke ya. Bentar lagi kok sampai kok teman-teman ya. Ini map barunya di Solo ya. Bentar guys. Ada kereta lagi guys. Kita tunggu kereta datang guys. Kita tunggu di sini aja guys. Oke.
Ada kereta datang, guys. Ada kereta datang. Ayo kita selfie, guys. Di mana keretanya, guys? Kita selfie, guys. Mana keretanya, guys? Itu, guys, keretanya, guys. Halo, guys. Kita ada di Solo, guys. Itu dia tadi keretanya, guys. Mantap kali. Mantap kali ya. Suka kali aku sama kereta. Gokil ini game. Oke, kita lanjut lagi, ya kan? Waduh, sayangnya keretanya pendek amat itu. Kapan-kapan kita mengikuti kereta, guys. Gimana, guys? Setuju nggak ini, ya? Kapan-kapan kita ngikutin kereta dong. Waduh. Oke, ini pertigaan Tugu ya. Pasar ini apa ya? Mana ya? Daerah mana ya? Kayak tahu gitu loh. Oh iya, guys. Ya, aku tahu, guys. Tapi nggak tahu namanya, guys. Cuman tahu daerahnya doang nih. Ya, kalau lurus di Perboden ya, berarti kita belok kiri. Maaf, guys. Maaf teman-teman semuanya. Karena pengaturan kamera setirnya itu kecil banget, jadi sedikit kagok aku teman-teman ya, mohon maaf. Oke, kita langsung ke terminal aja teman-teman, karena kayaknya durasi udah cukup lama ini ya teman-teman ya. Waduh, ada kereta guys tadi, guys, mantap kali ya. Oke, kita lurus, masih kalah lama. Oh tidak ya, nampaknya terminal sudah ada di depan mata kita, guys. Alright, kita sudah sampai di Terminal Solo. Namanya terminal apa, boy? Namanya terminal, nggak tahu namanya terminal apa nih. Nggak ada tulisannya terminal apa, boy? Oke, kita langsung ambil kiri, juragan. Oke, mantap. Langsung ambil kanan. Tuh kan? Kekecilan, boy, setirnya, boy. Untuk Mario, semoga setirnya bisa digedein dikit lah ya. Kecil banget itu. Oke, kita menurunkan penumpang teman-teman di Solo, dan ini akhir dari perjalanan kita ya teman-teman ya. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian mendapatkan inspirasi untuk bermain game Bus Seat ini ya teman-teman ya. Dan oke, gue di Kanada Pratama undur diri dulu teman-teman semuanya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap berkarya ya teman-teman ya. Tetap berkarya. See you in the next video, teman-teman. Stay cool and enjoy. Bye-bye.